SG tandingan juga. Oh, masih dikunci ya? Ya ini. Di sebelah. Ini kosong. Iya. Masukkan bahan-bahan ini untuk kehangatan. Jadi untuk bayi-bayi yang prematur. Prematur. Iya. Tasnya nah, bisa mereka boneka jarinya ini untuk edukasi anak-anak dari, untuk pembelajaran ya, anak-anak di BKB. Oh iya, yeah. Jadi membuat sendiri. Dulu awal UPPKS itu ini pisang sawit itu punya. Di kampung kami itu memang Jadi kalau keluarga yang mengikuti 25 itu yang jelas masih khusus ya, ada banyak berkati. Hingga keluarga remaja, orang tua yang punya anak remaja. Mulai dari berapa Pak? 30-an cm sampai 1 meter. Harganya ya. Hasilnya Pak? Kalau panen. Belum banyak sih Bu, tapi sudah berjalan gitu. Ini kalau yang tanaman ini ya kira-kira 6 bulan. Ya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga yang terhormat Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Tengah yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Farida Sumarni, kami hormati Camat Jebres yang pada hari ini. Sehingga sebetulnya keberadaan PPKS ini sangat perlu kami laporkan bahwa perkembangan KUMMK dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kata karena atas nikmat KBN Ibu. Itu berarti bahwa di sini kesejahteraan keluarganya sudah termasuk luar biasa, dan tingkat partisipasi dari masyarakatnya sendiri Ibu itu juga bagus dan luar biasa. Hal-hal seperti ini yang harus diuri-uri, yang harus dijaga, dilestarikan, dan kemudian di kemudian hari harus kita kembangkan lagi dengan inovasi-inovasi yang lebih lagi untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Karena yang saya lihat tadi sudah Surakarta, Kelurahan Pucang Sawit, ada 8 item, yaitu kompor gas, food chopper, hand mixer, oven, sealer plastik, cup sealer, alat rajang, dan wajan. Monggo. Sampun. Pada seluruh hadirin dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Untuk kembali ke tempat acara dan hadirin yang kami hormati. Dari daging-daging.
ada saya tak beli. Jadi tak ada kemarin. Gratis.